Presiden Indonesia pada Rabu berkata, sesiapa sahaja berhak untuk berpihak kepada mana-mana calon presiden dalam kempen pemilihan umum pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan hak tersebut turut terpakai kepada presiden semasa untuk berpihak dan berkempen bagi calon presiden yang dikehendaki. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan pesawat pejuang di Pangkalan Tentera Nasional Indonesia di Jakarta. Indonesia sedang melalui tempoh berkempen bagi pemilu 2024 yang akan turut menyaksikan pemilihan presiden baharu. Jokowi dilaporkan cenderung memberi sokongan kepada calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bergandengan dengan anak sulungnya sebagai calon naib presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenyataan Jokowi itu telah menimbulkan pelbagai reaksi yang antara lain menyifatkan pendirian Presiden Indonesia semasa itu menggugat prinsip terbaik demokrasi.